Universitas Keio adalah perguruan tinggi paling tua di Jepang yang didirikan pada tahun 1858. Dari 75 perguruan tinggi paling inovatif Asia Pasifik menurut Reuters, 19 diantaranya berasal dari Jepang. Dan Keio termasuk salah satunya. Lebih tepatnya, peringkat 23 di Asia Pasifik dan peringkat 7 di Jepang. Alumni Keio mencakup 2 astronot, 3 perdana menteri, dan lebih dari 130 atlet olimpiade serta paralimpiade, termasuk yang bertanding pada perhelatan Asian Games Jakarta Palembang tahun lalu. Selain itu, Keio telah mencetak lebih dari 2.300 CEO dari perusahaan-perusahaan utama di Jepang. Universitas Keio didirikan oleh Yusuke Fukuzawa. Potret beliau hadir di dalam nominal paling besar di mata uang yen, yaitu 10.000 yen. Kalau dirupiahkan, sekitar 1,3 juta rupiah. Pada tahun 1984, Bank Jepang memutuskan untuk memilih Fukuzawa Sensei sebagai figur yang ditampilkan pada nominal 10.000 yen karena jasa beliau memodernisasikan Jepang. 20 tahun berikutnya, pada tahun 2004, seri baru dari mata uang yen dirilis. Nominal 1.000 yen dan 5.000 yen memiliki figur baru. Sementara itu, figur untuk nominal 10.000 yen tetaplah Fukuzawa Sensei. Potret Fukuzawa Sensei ini akan terus dicetak dan mengalir di dalam kehidupan wisata Jepang sampai seri berikutnya dari mata uang yen wajib dilakukan pada tahun 2024. Keio memiliki 10 fakultas dan 14 graduate school, fakultas untuk S1, graduate school untuk S2, serta S3. Fakultas-fakultas Keio adalah Faculty of Letters, Faculty of Economics, Faculty of Law, Faculty of Business and Commerce, School of Medicine, Faculty of Science and Technology, Faculty of Policy Management, Faculty of Environment and Information Studies, Faculty of Nursing and Medical Care, dan Faculty of Pharmacy. Sementara itu, graduate school yang ada di Keio adalah Graduate School of Letters, Graduate School of Economics, Graduate School of Law, Graduate School of Human Relations, Graduate School of Business and Commerce, Graduate School of Medicine, Graduate School of Science and Technology, Graduate School of Media and Governance, Graduate School of Health Management, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Business Administration, Graduate School of System Design and Management, Graduate School of Media Design, dan Law School. Itu tadi perkenalan singkat mengenai Universitas Keio. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan kami tunggu kedatangan teman-teman di sini.